Pam, ke apa tu? Pam, pam. Pam. Oh, pam. Dia, 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 dia tu. Baca tadi kan, sorry. Oh, jangan hapsak, jangan hapsak. Eh, mesok eh. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi kita ni. Jumpa lagi kita ni. Okay, hari ni tekong sakit gigi lagi. 3 hari yang sakit gigi. Malam nak lay down tak boleh. Sampai pergi 3 pagi, pergi 3 lebih pun boleh lay down. Punya sakit tangkap kepala-kepala eh. Tak tahu lah, tapi hospital lah. Malam dapat ubat, makan lega sikit lah. Okay, hari ni saya buat geng-geng daripada BM. BM, ha, ni Tokai Patin ni. Tokai Patin, ha, dorang lah. Dorang sama dengan tekong 3 lah. Abut nombor 3 hari ni, apa dah? Kuala Kangsa. Ha, Kuala, abang kita Kuala Kangsa. Ha, Kuala Kangsa. Ha, Tekong Yun, Tekong Yun kita bawa geng-geng daripada Kuala Kangsa. Ha. Adik Syawal kita hari ni apa tu, dia cuti sat, dia emergency. Mak mentua dia meninggal, mak mentua dia, mak kepada tunang dia. Mak kepada tunang adik Syawal kita tu meninggal. Ha, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedekah Fatihah lah kat mak mentua adik Syawal kita. Okey, hari ni kita sebelum kita nak keluar tu macam biasalah, kita check suhu badan dulu ikut SOP. Meh, meh. 36.5 36.7 cek semua 36 macam tu lah. Tak cek kita pak. Haa, 36.6 start cek kat gigi lah. Kat gigi boleh cek. Okey lah, ni tak ada apa lah kot. Barang udah buat turun lagi, mudah-mudahan lah. Harap-harap dimudahkan lah rezeki kami lah ni. Harap-harap tak ada membangau lah kemarin kosong tu eh. Kemarin tak ada rezeki kami, kemarin memang pusing-pusing cari ikan macam-macam buat. Hari ni harap-harap berjaya lah, harap-harap boleh skor ikan lah. Ok, hari ni kita try cuba yang terbaik yang masa saya ada ni kan. Ok, lah ni dia dah pernah, jom kita jumpa depan pelanggan sangkang. Kita dah sampai dah kat sangkak. Sangkak pertama lah ni. Sangkak ni alhamdulillah lah sampai sangkak. Okey lah ni, harap-harap dimudahkan rezeki kami ni. Harap tak ada yang bangau lah hari ni. Hari ni kita dah cuba yang terbaik yang dapat ikan. Hari ni kita try stay setiap sangkak lama sikit. Lama sikit. Bila kita stay kat saat-saat tepuk ikan dia tak boleh nak skor ikan. Ikan ni dia tak bergalak kan. Jadi kita nak stay lama sikit hari ni. Kita try buat stay satu sangkak lama sikit untuk dapat ikan kan. Kita try tunggu lah. Kita cuba lah hari ni. Tengoklah sangkap pertama ni, harap dia lah sangkap pertama. Pam, pam. Pam. Oh, kapur, 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 kapur. Kapur. Tak bangau dah, tak bangau dah. Yes. Yes, tak bangau dah. Tak bangau dah. So lucu. So lucu, tak bangau dah. Tak bangau dah. So lucu ke dah? Aduh, hampir duit dah. So lucu, so lucu. Eh, so lucu, eh, kawan, kawan, kawan. Ah, so lucu, so lucu. Bot lalu, so lucu tak eh? Buat apa tu? Ha? Buat apa tu? Tanya lagi. Mengel pagak sangkang tu. Oh, tergantung pantat. Mengel pagak sangkang. Dia bila tak dapat ikan, dia pressure. Dia kena pulun. Tekanan, tekanan. Ha, tekanan tu yang dia pulun sikit tu. Belik tak apa? Belik tak apa? Modai, engine ribut nombor 3 problem sikit.
problem. Dia punya ayam masuk lahir, ayam masuk dalam plak. Ayam masuk dalam plak, patu tu 2 3 hari ni sempur, start susah hidup, lepas tu sempur. Cek plak ada ayam dalam plak tu. Aduh, gasket dia pucuk ke apa tau. Apa lah ni buat masalah ni, berjalan kita jalan tu. Hari tak ada trip baru kita buka enjin repair, buat enjin repair ha. Bangga sekok lagi ya. Aku beli kamera sekok. Kamera sekok. 2003 beli kamera sekok. Gundi. Baik main gundi ya. Baik main gundi. Ingat ikan lah. Jom. Terus kat lain pula. Main sangkap pertama hari alhamdulillah dah boleh rapu sekong. Tekong makan belakang sekong tadi tarik mentah tak lekat. Jadi sekong tu lah rapu dapat. Dia memang dah lama tak makan, kita pindah main sangkap kedua pula. Hari ni kita nak try duduk stay lama-lama, tiap-tiap sangkap lama gitu lama. Apa kedua ni? Sejam dah duduk. Ada sejam lah. Sejam dah kami duduk sangkap tu. Sajalah tu nak try tunggu lama, kalau ayak cara macam ni kurang ikan kurang makan. Jadi kita tunggu lama dia akan dapat ikan. Ikan tu lambat makan. Tak apalah, kita dah cuba lah sangkap kedua ni. Harap-harap sangkap kedua ni berjaya lah. Sabah, saya cari sabah. Nung, bawa lah. Duduk. Tak duduk lagi macam ni, duduk pulun. Dia takut kena baca skrip lah ni. Tak gelap dah sakit gigi. Aduh, tak apa, kita cuba sangkap kedua. Baling, baru baling dengan ikan dah ambil lah. Ikan dah makan lah, dah lah. Tak ada nak tutup mesin lagi, duduk lepas tali. Sentak sangkut bawah tu lah. Bawah pukat ni, dia ada gantung bata. Sangkut bata tu lah, ikan tak ada lucu lah. Sebab baru baling sangat ikan ambil lah. Tangan tu noh, nak kata tangan tu noh. Tangan tu. Tok makan tu. Lelah sangkut. Ikan tak dapat pun dengan sangkut. Tarik ibu betul lah. Kena kamtek. Tadi tak lekat dah, jom. Kita try sangkut lain pula, jom. Tadi baling-baling dah makan tu. Makan tu tak lekat. Cerita dia memang sampai sudah tak makan. Jom kita pergi sangkat ketiga pula. Hari ni kita mancing santai-santai sambil cari ikan. Yang bangau tu pulun sikit lah. Dengan tengah tekong bangau. Kita pindah main sangkat ketiga. Sangkat kedua tadi Tak berjaya. Dia makan lah. Tuk makan, tarik pun tak dekat. Tekat. Sangkut kat bawah bata tu. Jadi tarik betul-betul yang sangkut kan. Tak tahu ikan tak ada ke tak ada, tahu tadi je. Okay lah ni dah tak makan kan sangkat kedua, kita pindah sangkat ketiga. Sangkat ketiga ni nampak tak? Kita ambil kat pondok nak cari, nak bagi abang kita tarik bersabah. Cari kat pondok. Walah kita dah cuba lah sangkat ketiga ni. Harap-harap sangkat ketiga ni berjaya lah. Tak lekat? Oh dia ambil umpan, ada bersabah, ada bersabah berpondok tu. Tak lekat lah? Tarik sekali. Boleh. Udang banyak boleh. Boleh, dia makan buah pondok tu. Buah pondok tu dia ada ikan tu. Kenapa tu? Faham? Duri besarnya. Asam pedas. Ada telur tu. Boleh timbul ni. Timbul 10 tahun ni. Ada telur tu. Ingat dia dah noh. Sentak tu buat tu buah pondok tu. Sentak ingat dia dah. Dia duri. Kita lari tu bawah ya. Ayah nampak macam laju sikit noh. Kita lari tu bawah sikit, ayah cari tempat yang slow sikit. Sini duri banyak ah. Semua habis umpan buat. Dia tau macam mesin ke dia balas ah. Dah main sangkat ketiga tadi. Tau pelampung makan dah lucut. Makan lucu tak lekat tu. Sampai ke sudah dapat duri sekong besar tu. Jadi kata mengaruk lah yang sudah dah laju lah sikit atas tu. Jom kita lari turun bawah lah, cari sekap ke apa bawah yang slow sikit. Jadi kita main try cuba sangkat keempat ni, sangkat paling bawah lah, darat bawah. Darat dah ada selang satu sangkat kan. Tak apa, kita cuba lah sangkat ni. Sangkat ni pun sekap kan ni. Kita cuba lah, harap berjaya lah kan. Lah ni baru sekong kan. Baru sekong kami, tak apa kita usaha cari ikan. Nampak ada orang yang bangau dia berdiri tak duduk pulun. Mari cubalah sangat empat ni, harap dia.
pelampung tu. Kau tengok tu, masuk tu sampai sana pelampung tu. Duduk tepi sangkak elok tu. Tak mau makan kat sekap. Pelampung depan tu ada kat sana. Tak mau makan juga sekap. Oi, ikan oi, buat perangai sungguh lah. Tapi hari ni dia mau juga makan. Ni sangkak kau makan sangkak ketiga, sangkak keempat. Ha, kedua makan, ketiga makan semua tak lekat. Ha, keempat ni terus tak makan. Keempat ni terus tak makan. Ha, start kita duduk, start lagi 10 minit kan? 10 minit ni. Tak ada kita pindah lah. Tak ada kita pindah. Cari-cari ikan lah. Terus sangkak lain pula ke? Sangkak lain pula. Sekak tak menjadi lah ni. Sekak tak menjadi. Bukan hari ni saja. Dah berapa hari lah sekak tak menjadi je. Berapa hari dah. Jom, try sangkak lain pula jom. Kukus sangkak lain boleh sekak lah. Dah main sangkak kelima, sangkak kelima, sangkak keempat pun tak berjaya, tak berjaya. Kita main pelampung tak berjaya, jadi sangkak kita pindah main sangkak kelima lah. Sangkak kelima ni selalu dapat rapu dengan ikan merah. Tapi tak apalah, kita dah cuba kak sebab dia ada pondok tu kan. Ha, kita dah cuba kak cari pesak bas tengok kan. Masing-masing duduk layan pelampung. Tapi masalah dah lepas pelampung ni, ada ikan makan. Tak ketang ikan lembu, dua ikan tu lah. Dia duduk sapu pelampung punya udang kan. Tak apalah, kita layan lah, sakit pokok lah pesak bas makan kan. Kita cuba sangkak kelima. Oh, sampai hanyut mai kat kami ya. Timba dia sampai hanyut mai kat kami lah. Nak suruh duri dua pi, duri pun tak makan nak buat timba dah. Duri baru sekok lah ni. Dapat. Timba hanyut. Ayak cantik lah, ya Allah. Ikan tak makan. Ha, ada? Ada tak? Habis udang lah. Udang habis apa? Hmm, kepala hilang dah. Nampak, nampak ni. Dua ikan lah, tak ketang, ikan lembu. Dua ekor tu ada balas udang. Hmm, bubur belanak, bubur belanak. Try belanak. Tengah lah. Habis apa udang? Huh. Habis udang. Udang lagi. Hei, duk harap lah besak bas buka tu. Pun tak duk tengah ni. Jom, kita pergi tengah ke-6 pula. Tengah ke-6 pula. Tangkap ke-6 pula. Jom kalau dah. Dah main sangkak ke-6, sangkak ke-6, sangkak ke-5 tadi pun tak berjaya. Ha, lepas kata duri, bukan duri, ikan lembu ke ikan ketang nak makan isi habis. Jadi kita pindah main sangkak ke-6 lah. Kita dah cuba sangkak ke-6 ni dekat dengan jabatan. Ha, dekat sangkak dekat dengan jabatan lah. Daripada Sungai Udang sampai ke jabatan lah ni. Oh, jauh dah perjalanan kami ni. Jauh dah perjalanan kami. Tak apa, kita dah cuba sangkak ke-6 ni. Harap-harap sangkak ke-6 ni berjaya lah. Cantik yang kau tengok tu. Huh, macam lantai asik. Jom, jom, kau jom. Tepi dah, jom. Jom, jom. Sangkak ke-7. Sangkak ke-7, sangkak ke-6 tadi. Bro-bro kita mengai, saya Lena Asad. Tak tahan sikit gigi. Lena Asad tadi, bagi bro mengai tadi, dia kata dah tarik sekali. Tak lekat. Ikan buat tak, oh, pang ikan tarik. Tak kata ikan apa? Tak kata ikan apa? Tarik sekali tak dekat. Kita tadi lena tu, jom pindah lah, jom. Jom kita pindah naik atas. Ayak lah ni nak suruh ni. Saja main duduk try belah sini. Sangkak ke-7 ni. Pasang, mas, duduk belah pasang ni. Sekejap lagi dia sejalan suruh betul baru kita pindah pindah belah suruh. Tak apa kita dah cuba sangkak ke-7 ni. Harap-harap dia lah sangkak ke-7. Okay, ya, cakap lebih-lebih tak boleh. Okay, cuba sangat ni. Boleh tarik ke? Apa dia? Duri ke? Duri, duri. Dia pun timbul atuk air. Timbul atuk air. Sampah main ni semua. Ni ikan mu main kita nampak oi, ikan air surut ni. Sangkak ke-8, sangkak ke-8. Sangkak ke-7 dia pun tak berjaya sebab sangkak ke-7 dia pun duk sat dapat ikan duri lah. Ikan duri sekong kan, ikan duri sekong. Lepas tu ada surut lah, kita pindah main sangkak ke-8 lah. Sangkak ke-8 ni kita duduk belah yang surut lah. Kita try cuba lah, dia mau makan kan. Kalau ada sekia dah lah, kita cuba dulu lah. Dan ni dalam masa ada ni kita try cari lah. Dan ni baru sekong ni, daripada pagi tadi sekong ni. Aduh. Aduh, dah berapa kita cuba sekarang ni. Duh, duri kau kena kau ekong. Duri kena kau ekor. Mana kau tak ada duri, duri kena kau ekor. Ada telur ni. Timba, timba. Yang kecil, yang kecil.
Dia tu. Baca tadi kan, sorry je. Jangan hapsak ni, mesok eh. Angkat naik tu koi. Alhamdulillah. Tak ada nak bagi tahu. Aduh, sakit gigi ah. Nampak tekong ah nak kena baca strip ni. Tekong nak baca strip. Alhamdulillah, mak jenap naiklah, mak jenap. Makan udang ah. Termenung. Alhamdulillah. Dekat sini, ayat sini dapat tengok ada mata lah. Ni baru tarik ikan, bukan rapu. Alhamdulillah. Lepas sangkak dia baru nak menjadi sekong. Pak sikit. Saya akan pulang dengan budak-budak. Boleh terjun layak tau. Dia punya alun sepak belakang ni boleh terjun layang. Oh, nanti baik. Sebab dia punya sepak lain macam ni alun. Dia tengah rajut tepi sekak lainnya. Alhamdulillah lah sekak ni boleh jahat tekok. Dia tahak tekok. Dia pindah main sangkak ke 9. Sangkak ke 9. Sangkak ke 8. Alhamdulillah lah boleh jahat tekok. Dia makan dua kali tak dekat. Ikan apa tak tahu lah. Tarik. Bro kita sekali, saya sekali. Dah tak makan lama sangat. Jadi kita pindah main sangkak ke 9 lah. Sangkak ke 9 nampak lah. So, kat pondok. Kat pondok tak boleh cakap banyak-banyak. Sakit gigi. Apalah, kita dah cubalah sangkak ke 9 ni. Harap-harap sangkak ke 9 ni tekong tak membangau lah. Dan ni tekong masih membangau. Tekong kena baca. Tekong kena baca. Tak apa, kita cuba sangkak 9 ni. Jom, kakak. Kita pindah sangkak lain. Sangkak ni pun tak berjaya. Umpan makan tapi ikan tak dapat. Umpan makan. Umpan habis ikan tak dapat. Duri semua ni. Pindah main sangkak ke 9. Sangkak ke 9. Sangkak ke 8 tadi pun tak berjaya. Duri dia berlambak. Duri tau umpan. Umpan habis. Tau habis. Tapi ikan tak naik pun. Jadi kita pindah main sangkak ke 9. 10 lah. Sangkak 10 lah. Sangkak ke 10 ni kita try cubalah. Tekong masih membangau. Dua ekor hari ni. Aduh. Tak apalah, kita cuba sangkak ni. Harap-harap dia tak nak cakap banyak-banyak. Boy, sakit ni kiri kanan lagi. Cuba ayak tu. Ayak dia laju. Ayak laju. Tadi temai slow ni. Ayak semua ni. Ayak tak pun nak elok. Ayak laju. Sangkak tu. Tutup bawah sikit. Last sangkak depan. Ayak laju lah je. Lari tu bawah ke ya. Nak pergi sangkak ke sebelah ni ni. Main sangkak ke sebelah. Tadi sangkak ke 10 tadi dan duduk sat aku. Tak sampai pun setengah jam pun. Ada dalam 20 minit aku. 15 minit aku tu lah. Sebab dulu sat ayat dia tekan laju. Jadi tekan laju tu jom lari turun lah. Lari tu bawah lah ni. Sangkak kita pindah main sangkak ke sebelah. Kemungkinan last yang ni sangkak last kami lah. Sebab ayat dah subuh banyak tu. Lah ni jam mungkin 5 lah. 5 lebih lah. 5 lebih lah. Nah, 5 minit. Jam pun 5 minit kan. Last sangkak lah. Sangkak ke sebelah. Yang ni lah. Cuba nasib. Antara tekong bangau dengan tekong tak bangau lah. Sebab tekong yang bangau lah ni. Cuba sangkak ni. Last sangkak. Kita cuba sebelah. Orang belakang pulu. Mak aku selalu kat bawah-bawah pondok tu. Sap-sap bas ada tu. Selalu lah. Hari ni tak ada lah. Tengok barang-barang apa tak pakai, kemah-kemah yang patut. Tak ada rezeki kita ni. Nasib baik ni, jenaha tu tolong ni. Nasib baik jenaha tu tolong. Aduh. Baik nak. 11 sangkak pusing ni, 11 sangkak. Walaupun kata nak stay lama, tetap sangkak lama. Dapat 11 sangkak kau tu. Kami pusing. 11 sangkak tu minta orang makan kan. Pak kita bawa apa tu kemas-kemas. Siap telung basuh kan bang. Dia boleh lesen siap telung basuh kan. Tidak kau kena baca skrip. Asyik baik ya. 5.5 dah kot. Sebab air lah ni masalah ayam dah surut. Takut air kering. Jadi kena
rushing balik lah kan. Ha, ni abang-abang kita dah kemas habis lah tu. Siap basuh pun. Sebab lepas tak kena baca skrip. Aduh, aku nak cakap ni banyak sakit kaki. Sakit kaki. Okey, hari ni tekong bangau dengan jayanya. Tekong bangau dengan jayanya. Aduh, kita bagi cara tekong gigi-gigi. Dah lupa apa ni. Sampai tekong lena ni. Aduh. Jom lah ni. Tak ada apa dah kot. Ni apa tak. Abang kita pun dah kemas-kemas apa. Semua dah buka. Rok habis semua dah. Lain ni jom kita boleh makanan dulu. Sekejap saya tunjuk apa hasil ni. Kelan lah. Tak bagi abang-abang kita buat naik barang tu. Saya tunjuk apa hasil ni. Nak tunjuk juga. Walaupun tak banyak nak tunjuk juga. Hari ni tekong bangau dengan jayanya. Bukan apa. Tekong hari ni sakit gigi. Jadi dia tak apa nak. Tak apa nak perform ni. Mengai. Sakit gigi. Sakit kepala tadi. Sampai Leno. Leno dia lagi. Okey sah. Ni jadi balik nyuk-nyuk balik ni. Hari ni. Malam ni juga lagi nak kena pergi klinik eh. Ha, tengok esok akan cuti sehari lah. Esok akan cuti sehari. Kemungkinan lah. Tengok keadaan lah macam mana kan. Kalau mampu bawa lagi kita bawa lah. Okey sah-sah. Bagi buat naik barang. Saya tunjuk apa hasil ni. Oh, pulang lah. Dia ni hasil kamera ni. Jenahak sekok, rapu sekok. Seorang sekok. Tekong tak membantu lah. Duri ada dapat 5 ekor. 5 ekor lah Duri. 5 ekor lah Duri. Tekong tak membantu lah ni. Tekong tak membantu ni. Ada boat nombor 3 kita. Boat nombor 3. Ni, Yon. Tak boleh naik, Yon. Tambat ni. Dia boleh naik. Boat nombor 3 kita dapat 3 ekor lah kot. 3 ekor. Dah nak balik lah. Lepas buat dekat kereta. Duk kemas-kemas barang pun. Alhamdulillah ada juga rezeki kamera ni. 11 sangkap. Dalam duk kata duk plan ni nak duk sangkap satu sangkap lama-lama tak boleh, dia tak makan jadi boring. Jom kita pindah je, boring je kita. Jadi kan usaha juga nak cari tu sampai 11 sangkap. Tapi alhamdulillah lah lekat dekat 2 ekor nak balik. Ada juga lucu makan tak lekat macam tu lah ada juga. Tapi cuma tak ada rezeki kami lah kot kan. Hari ni tekom tak boleh perform, sakit gigi, teruk sangat sakit gigi. Kemari sakit gigi, hari ni sakit gigi. Malam ni ataupun esok nak kena pergi klinik, nak kena pergi buat lah. Sebab dia bekas lubang ni, dia terkeluar. Tampung dah tu, nak pergi tampung balik lah. Kalau cabut kau kan, nak tunggu raya haji, gigi lembu lambat air. Okay, 2-3 minggu ni memang ikan kurang sikit. Ikan kurang sikit, kita jujur, kita buat video. Walaupun ikan tak ada, kita buat video. Nak bagi semua apa player-player tengok. Wah, jangan mengharapkan ikan. Benda ni, kita main manci ni, kita ikutkan rezeki. Kita dah usaha-usaha dah, tapi tak memakan macam mana kan. Ada setengah suka kata ada. Kalau tak ada ikan saya buat video tak boleh. Kalau kita buat video ada ikan saja, nanti orang mengharap ikan. Dia akan tengok, uish, tiap-tiap trik ada ikan ni. Padahal ikan yang hari yang tak ada ikan kita tak buat video. Tak boleh macam tu. Kita jujur, kita buat video kat. Walaupun tak ada ikan kita buat video. Ha, yang tu lah. Tapi kalau dah kita jujur ni, jangan customer kena jujur lah. Jangan cancel last minute. Ha, cancel last minute tu yang tak jujur tu. Last minute jenuh nak cari ganti tu. Ha, kita jujur ni, kita tunjuklah kat dalam sangkar ni kan. Makan ke tak makan kan. Ada hari galak-galak lah, ada hari tak galak macam ni. Minggu ni tak. Kurang. Macam tu lah. Kita usaha dah. Cari lah. Dah tak dia orang kata tak ada rezeki kan. Okay, nanti tak ada apa kot. Saya nak cuci buat apa yang patut. Jumpa lusa lah. Lusa punya trip lah. InsyaAllah esok saya cuti lah. Sakit gigi tak boleh tahan. Lusa punya trip. InsyaAllah rezeki sampai video. Jangan lupa subscribe di channel. Bye, jumpa lusa.